Halo semua, balik lagi di channel Sinopsis Gaming. Di video kali ini saya bakal coba untuk mainin game Naruto Slugfest X versi terbaru nih. Dan di sini kita bakal coba untuk gacha karakter Jiraiya. Ya, di sini saya bakal coba untuk gacha karakter Jiraiya dan saya punya tiket 40-an lah. Kita bakal coba kehokian kita apakah bakal dapat di gacha 40 ini atau tidak ya. Dan di sini PT-nya, ini PT-nya 100 lebih, gila sih sebenarnya. Banyak banget gitu PT-nya 100 lebih. Kalian bisa lihat sendiri ya di bawah ini. Ini PT-nya banyak banget, ada 100 lebih. Semoga sih nggak sampai 100 bisa dapat karakter Jiraiya ini ya. Semoga gitu bisa dapat. Kalau nggak ya dapat karakter S aja ini udah cukup. Tapi ya kita harap sih dapatnya Jiraiya ya. Oke, langsung kita gacha aja. Pertama kita pakai teori klik-klik seperti biasa ya. Kita coba klik-klik Jiraiyanya. Kita coba klik-klik yang di sininya. Oke, langsung kita gacha aja yang 10 kali, jangan yang satu-satu karena yang satu-satu biasanya nggak hoki ya. Oke, langsung kita 10 kali. Oke, nah untuk gacha dari Naruto Slugfest X ini tuh kita kayak milih-milih ini dah. Milih-milih apa ya ini? Kertas. Nah, kita coba pilih yang paling tengah ya, yang paling bawah. Kita coba pencet. Oke. Oke, ini dapat ten-ten ya. Oke, oke. Kalem-kalem. Masih awal-awal jadi jangan terlalu berharap ya. Oke, itu dapat Kabuto. Oh, dapat fragmennya. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita coba lagi. Kita teori klik-klik lagi. Kita langsung mencet. Kita langsung pilih yang paling atas. Set. Oke, ini dapat siapa lagi? Aduh, kan Kuro ya. Ini gacanya bau banget sih. Anjir. Aduh, jelek banget kambing. Kita coba lagi langsung lah ya. Teori klik-klik ini. Set. Oke. Ini B ya. Bau banget, astaga. Ayolah, karakter S, please lah. Aduh, bau banget, bos. Coba kita teori klik-klik ini ya, Tsunade. Kita ada 10 lagi. Aduh, anjay. Klik-klik Tsunade. Gak pencet. Kita langsung acak-acak. Set. Parah sih kalau nggak dapat. Anjir. Nggak dapet, astaga. Ini gacanya bau banget perasaannya. Gacanya bau banget sih. Dan PT-nya kalau kalian bisa lihat di sini, dia 67 lagi. Gila sih. PT-nya 100 lebih. Dan ini kalau nggak salah bacaannya cuma dapat karakter S. Jadi belum tentu bisa dapat karakter Jiraiya ya. Jiraiya ini SS. Anjir, gila banget PT-nya. Shit lah. Kita coba gacha sekali lagi ya. Kita coba gacha sekali lagi. Oke, kita tumbalin untuk gold coin yang saya ini. Kita beli. Ini kalau nggak dapat parah sih. Kita coba ya. Kita jajarin. Tang ting tung, siapa yang beruntung. Oke. Anjir, dapat B lagi. Kampret. Anjir, apa sih, nggak jelas gamenya.
dari tadi kan Kuromo. Astaga, gak dapet. Susah banget. Banget ya. Coba sekali berapa ya? 160 ya, udah gas lah sekali. Coba. Yang ini nih buat nah. Aduh. Susah banget gacanya kambing. Ini pelayar gratisan bakal menderita banget nih main game ini. Kampret lah. Gila sih ini. Ini dapat fragmennya ya? Anjir, cuma dapat fragmennya buat apa kalau nggak ada karakternya, boy? Susah banget nih dapat karakter ya. Ini player gratisan bakal susah banget sih dapat karakter SS kayak gini. Palingan kalian ya nyicil-nyicil ya. Dan semoga sih PT-nya ini gak reset ya kalau ganti karakter. Nah kalau ini ganti karakter terus ini PT-nya reset, wah jangan dimainin sih gamenya. Tapi kalau ini PT-nya emang netap gitu ya, kalau ini ganti karakter lain kemudian PT-nya netap, ya ini layak dimainkan. Tapi kalau ini PT-nya gak netap, ya ini jangan dimainkan lah. Pay to win parah sih kalau emang ini PT-nya nanti gak netap ya. Oke, mungkin segitu aja untuk konten kali ini. Dan ternyata gak hoki sama sekali sih. Aduh, player gratisan sangat amat menderita ya. Oke, mungkin segitu aja konten kali ini. Jika kalian menyukai video ini, kalian bisa like. Dan jika kalian punya pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar. Oke, see you again.